jumpa lagi sama Keisha kecil. Kali ini aku nganterin temanku El medical, cara medical sendiri. Jadi pertama itu kita kesini, itu yang ada tulisan nomor 16 itu, kita di situ daftar. Ntar kita di situ dikasih pauko. Terus kedua, kita antri. Jaraknya agak jauh, tapi masih satu ruangan. Aku ngajak kakek nenek. Kedua, kita ngantri di sini, ngisi formulir. Kita tulis nama, terus nomor paspor, nomor KTP, terus tanda tangan. Nah, ntar dari sini kita dikasih selembaran kayak begini. Nah, ini ya sih. Yang pertama tadi mana, yang tulisan pertama tadi? Nah, yang kedua ntar kita dapat kayak begini, selembaran kayak gini. Ntar kita di sini udah ditulis ya, nama, nomor paspor, nomor KTP di sini. Nah, ini tandanya ini udah lengkap semua suratnya. Tinggal kita nunggu, ntar kita dikasih gini kayak ginian. Ntar kita. Aku mau ke Tora. Enggak. Habis ini baru kita nunggu dokter. Di situ dari pintu ujung nomor 3. Nah, ntar ke dokter ntar dipanggil. Ini ada 3 orang. Ada 3 orang. Jadi ntar kita masuk ke ruang dokter, kita diperiksa. Terus kayaknya cuma gampang ya, periksa mata. Terus tensi darah, terus nimbang tinggi, pokoknya seluruh badan. Udah gitu kita dilihat kita punya penyakit apa gitu. Ini juga dari Indo, dia juga lagi medical. Ini orang Taiwan juga. Nah, ini aku nganterin temanku yang satu rumah. Nah, ntar dari sini kita, ntar dari dokter ini kita ntar dikasih surat lagi. Habis itu kita baru ambil darahnya masih ruangan sini. Habis ambil darah kita dikasih tempat buat bab kayak gitu. Terus terakhir setelah bab itu kita satu lagi ke lantai satu, itu kita ronsen. Itu terakhir prosesnya ronsen. Habis itu udah deh. Nah, kenapa medical sendiri? Karena medical sendiri itu lebih murah. Kalau medical sama agent itu mahal, bayar 2.000. Jadi mendingan medical sendiri, kan bisa iris 1.000. Nah, itu dia cara-caranya kalau kita medical sendiri di rumah sakit ini, di rumah sakit Chong Sin Ian, dekat sama Taipei Cecat. Oke, kali ini itu aja info dari aku, gimana caranya medical sendiri. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.